al-hawa' yakutatun wa nasukal ajari. Kangjeng Nabi ke manusia hante siga mahasiswa. Kangjeng Nabi intan mutiara mahasiswa batu cihara. Punten sanes mulut sanes abi nyermeken tapi mah nazona patas nakadinya. Batu cihara sakarung moal menang kana payung intan mas mutiara lima gram kalung menang tujuh hektar kangkung. Lumayan, alhamdulillah. Berarti si Neng sudah cinta terhadap Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cinta Neng terbagi tiga bagian. Tuh. Ingat, buat nanti dapat apa mudah biasa cinta. Cinta ada tiga versi. Ada cinta versi anak muda kayak neng-neng yang cantik ini sama adik-adik yang ganteng nih. Yang kedua, cinta versi bapak-bapak, yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menikah. Yang ketiga, versi para santri. Cinta ada berapa, Neng? Tiga. Cinta ada tiga versi. Satu, cinta kata anak muda. Dua, cinta kata orang. Dua. Yang ketiga, cinta hati. Nah, kita satu persatu bedah apa arti cinta. Cinta itu luar biasa. Karena yang ada di sini juga adalah itu bening-bening atau hasil daripada cinta. Moal rentul kieu lamun teu cinta mah. Alhamdulillah. Punya rasa cinta punya? Punya rasa cinta punya? Rasa cinta pasti ada. Tah eta teh aneh. Jadi cinta mah ayana dina dada. Cinta menurut kaum muda cerita indah namun tiada arti, itu namina cinta. Naon cina? Cerita indah namun tiada arti. Makana lamun ayana aya anak-anak bercinta walaupun dibawa kadieu oke, tapi lamun tidak dengannya itu yaitu ada pertalian akan pertikahan, maka cintanya itu tiada arti. Na'udzubillahi min. Berarti cinta itu sangat maknanya itu banyak dan sangat mendalam. Apa cinta kita sekarang? Karena kita cinta sekarang mengadakan Maulid Nabi termasuknya sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa orang, barang siapa jal makna anu mencintai ka kaula Kanjeng Nabi, maka bakal babarengan jeung kaula di surga kau di surga na Allah. Alhamdulillah. Palai neng ka surga palai? Hai, palai ka surga palai? Sep, palai ka surga teh sep? Palai ka surga teh? Apal jalanna ka surga apal? Ka balah mana jalanna ka surga sep? Jalanna ka surga diwartoskeun. Kusaha? Ku seorang pengarang, ku seorang pengarang nazam diceritakeun tentang jalan ka surga. Kamana mah Bapak Andi ada jalan ke Jogja, kadie mah Bapak ka Paliwetan. Kamana mah Bapak jalan ke surga, kadie mah adualayem ka pangajian. Kapangan ngajian ulangi kapangan ngajian.
tuluk tuk tuk tuk. Dititah gelok mah iluun bae. Ditutup nya dititah endah mah tara iluun tapi ditutup gelok mah abi teu miwarang. Abi teu miwarang nyebut jreng tapi iya murang kali tos langsung kontan jreng cobi. Cobi ulah ayat jrengan. Enakeun temuan. Tuluk tuk tuk tuk. Ulah cicing tadi cicing ngajetong ulah jreng-jrengan bae ya. Itu setelan. Setelan di mana-mana ada yang mengucapkan lalu mengatakan tuluk tuk pasti tungtungna pasti kadinya. Mudah-mudahan anak-anak SMA satu Cibeber ini ketika dor ketika suara adzan mulai berkumandang langsung jreng ambil air wudu berangkat ke tempat sholat laksanakan sholat alhamdulillah. Awas. Yang kedua cinta versi aki-aki atrapi bapak-bapak ari cinta menurut versi aki-aki mas sereng bapak-bapak nek dikawitan ku cinta kasih diakhiri ku kusah koseh. Itu cinta versi bapak-bapak. Dikawitan ku kasih kusah kasih diakhiri ku kusah koseh. Lamun versi cik para santri syai'un la yuro wala yumasu walakin tuhasu. Ngaran cinta menurut versi santri la yuro tidak terlihat wala yuhasu wala yumasu dan tidak teraba tapi terasa di dalam getaran jiwa. Jadi cinta itu terasa di dalam dada. Alhamdulillah punya rasa cinta punya. Alhamdulillah berarti kita termasuk orang-orang yang normal. Sekarang kembali lagi kepada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah salah satu nabi akhir zaman. Sayyidul makhlukat, Sayyidul anbiya, Sayyidul mursalin, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua setelah melaksanakan Maulid Nabi akhlak kita makin bertambah yang lebih baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota mana, Neng? Di kota tahu Mekah di mana Mekah? Tuh, Bani Tua Nagajaya saeutik kebelah kidul. Dilahirkan di kota Mekah, subhanallah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Sebagai nabi yang terakhir. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal berapa, Neng? 12 Rabiul bulan tanggal 12 Rabiul awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah, Neng? Pasti sudah tahu karena waktu itu ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raja Abroha mulai penyerangan menuju yaitu Ka'bah membawa gajah. Yuk kita bareng-bareng nadongkan tim dari mulai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalallahu salamullah ala taha rasulullah. Shalallahu salamullah ala yasin habibillah. Gusti urang sare Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jananana harap kures ya bangsana
Salamullah ya Allah Habibillah para wandawa
Kanjeng Maulana bari ningali ten pingpingna tamat-tamat tetelur akina eta salatullah salam. Majar kente jaman daud tak ayang tak tempo bujur. Salamullah salam. Allah taha. Salamullah salam. Alayasin. Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa baik. Yang nak iya maksudnya lamun ngaji baik naruntutan pak. Yakin, namun ngaji punya kia. Teman yang terbatur, ayo ngaji mahari kiamat demi memperingati maulid Nabi. Kan kita harus memahami ya. Karena dilahirkan Rasulullah SAW ke dunia ini, bukan cuma kita seorang manusia, bukan cuma kita umatnya, tapi hewan, kayu, sadayakna bahagia. Namun sebabnya dilahirkan junjungan alam, dilahirkan Sayyidul Mursalin, dilahirkan Sayyidul Makhlukat, sahinda sadayana bahagia. Alhamdulillah. Bahagia. Bahkan dina hiji riwayat diterangkan.